Okey. Saya baik tadi hari ni. Saya lepas sembahyang Jumaat. Dia tak sembahyang Jumaat pun boleh. Sini boleh. Tapi kena masuk sini ambil wudhu siap-siap. Pukul 10:30 nanti dah. Dia pun tak pagar macam susah. Kalau boleh 10:30 tu kita boleh masuk dalam masjid tu. Sembahyang Jumaat kena dengar khutbah. Sembahyang 2 rakaat. Dapat Jumaat. Mungkin kalau kita di sini dapat Jumaat. Semua rakaat je. Sebab kita dengar. Khutbah. Pasal kita kena khutbah. Apa dia? Solat itu waktu tu buat. Mula-mula dia mulakan dengan khutbah. Lepas tu solat 2 rakaat. Solat Jumaat. Ingat soalnya aku solat Jumaat 2 rakaat. Makmum kerja kat tu kena khutbah. Dia menggantikan Zuhur. Tapi dengan nanti of the day. Masuk dalam masjid. Satu ni you all nak dapat pahala tak? Niat dalam hati saja aku itikaf dalam masjid kan Allah Ta'ala. So dapat pahala semua dapat. Rugi kalau tak buat. Betul tak? Petang nanti kita akan ada aktiviti sedekah straight. Okay, baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, jom kita. Assalamualaikum.